Anggota militer Volodymyr Zelensky menjadi target sasaran pesawat tak berawak Rusia. Seperti yang terlihat dalam sebuah rekaman yang ramai dan beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Senin 22 April 2024. Dalam rekaman menampilkan bagaimana tentara Ukraina yang melambaikan tangannya agar tidak dihabisi drone serang dan terlihat dia ingin menyerah. Hanya saja, hal ini perlu dipikirkan lebih awal karena kelompok militer Rusia tatkala menjatuhkan fognya dan mengenai sekitar tentara. Seperti yang terlihat jelas dalam rekaman. Diketahui kemudian berdasarkan keterangan unggahan, ini merupakan pekerjaan operator UAV dari 72 OMS BR ketiga AK Rusia. Namun sejauh video ini beredar, tidak diketahui bagaimana nasib militer Ukraina yang diserbu drone Rusia tersebut selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.